بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah adalah salah satu perbuatan baik yang diamanahkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu dari bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk dinafkahkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menutup mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kita pentingnya sedekah dari hasil yang baik dan halal. Berikut beberapa alasan mengapa sedekah begitu penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, mendekatkan diri pada Allah. Sedekah adalah tanda ketakwaan kita kepada Allah. Dengan berbagi rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, kita mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, membersihkan hati. Sedekah membersihkan hati dan jiwa kita dari sifat serakah dan keduniaan. Ini membantu kita menjadi lebih rendah hati dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Sedekah membantu meringankan beban orang yang kurang beruntung. Dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, kita dapat menjadi saluran kebaikan Allah dalam kehidupan mereka. Yang keempat, investasi di akhirat. Setiap sedekah yang kita berikan adalah investasi untuk akhirat kita. Allah berjanji memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang bersedekah dengan tulus. Yang kelima, menjadi teladan. Dengan berperilaku bersedekah, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain dalam masyarakat kita. Kita dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang serupa. Mari kita jadikan sedekah sebagai bagian integral dari kehidupan kita, tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan dampak positif pada masyarakat kita. Semoga Allah menerima sedekah kita dengan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.